banget tuh. Lagi ngurusin Facebook Ads kayaknya. Hai. Gimana kan? Lagi di Holy Caustic nih. Barusan selesai. Tadi ada DM Labs ya, jadi ngobrol-ngobrol dengan member DM Labs. Kemudian ada interview juga dari salah satu freelance kontributor dari majalah Chip di Surabaya. Jadi kalau Anda, saya tadi nanya ke dia, jadi tahu dari mana sih tentang saya, tentang digital marketing. Dan ternyata dia bilang kalau tahu sejak menonton video As Denny Santoso mulai episode ke-8 sampai terakhir di 15. Jadi tahu sendiri ya Anda bahwa customer journey itu berbeda-beda. Jadi dengan video seperti itu ternyata membawa kenalan-kenalan baru lah ke saya gitu. Jadi kalau misalkan itu dibuat untuk bisnis, itu bisa jadi berupa peluang-peluang baru dan sebagainya. Jadi memang video itu saat ini lagi luar biasa banget. Nah, hari ini saya lagi di Surabaya, baru pulang dari Jakarta tadi pagi, tadi siang sih. Ini karena tanggal 6 Februari itu ada acara e-commerce war. Jadi ada pembicara dari beberapa, dari ada CFO-nya Salora, kemudian ada CFO-nya Bukalapak, kemudian ada dari Uber ya, dari Uber, kemudian ada saya, kemudian ada Roy Sakti dari Credit Card Evolution Rich Academy. Itu tanggal 6 nanti kita akan berbicara tentang e-commerce selama sehari. Saya membawakan sendiri tentang digital marketing, tentang persona, tentang customer journey. Nah, tadi siang jam 12 sih udah talk show di Radio SS Surabaya. Nah, nanti malam jam 7 setelah dinner ini di Holy Cow begini, jam 7 talk show sekali lagi. Jadi biasanya sih saya nggak pernah lewat jalur konvensional seperti ini. Nah, kebetulan aja yang membawakan kan si Roy Sakti, jadi dia IO-nya dan jaringan dia memang kuat di radio seperti ini. Jadi okay, saya pengen tes customer journey-nya dia. Customer journey seperti itu bisakah di-convert ke digital? Jadi targetnya adalah orang-orang yang masih pemula, yang punya bisnis offline, belum tahu digital, belum tahu bagaimana digital, tapi sudah pengen banget untuk masuk ke digital. Nah, customer persona seperti itu yang pengen kita grab sih sebenarnya, karena jumlahnya akan lebih luas sekali. Oke, itu aja sih untuk sini. Ini kayaknya makanannya udah mau datang sih. See you.